Ini batu-batu lama ya, Mas ya? Oh iya, Pak. Silakan mau dipilih, pilih. Ini macam-macam batu masih kuning. Batu-batu dulu ini. Tapi masih kreatif lah, bagus-bagus. Ini pandan berapa? Pandan yang itu, yang ini ya pasaran biasa. Ya masih paling 50-an yang ini. 50 ya? Iya 50. Di bawah 50 paling kayak ya batu-batu semacam inilah. Ini soalnya kecil sih ya modelnya ya. Ya. Tapi masih lumayan bagus, ini kan kualitas kecil tapi melihat fisiknya tuh lumayan, belum pakai ini semua. Ini ada batu-batu kecilnya nih, batu permata. Oh ini sapir-sapir itu ya? Ya sapir. Berapa sapirnya ini? Kalau sapir ini kan jenisnya permata, walaupun kecil tapi lumayan sih harganya gitu. Berapa? Ya, biasa nawarin 125 paling 100 gitu. 100 lah ya. Iya, soalnya ini masuknya permata gitu. Oh, masih ada harganya, kecil tapi masih ada harganya. Ini mana nih sapir mana? Ini nih bilang sapir Afrika. Australia ini. Yang Australia. Kalau yang Sri Lanka mahal ya? Kalau Sri Lanka ya gitu namanya. Masnya jualan di emperan itu gimana ya? Oh. Bukannya ini, kita kan beli barang yang bagus kan belum tentu ya ngiranya orang tuh gimana, yang kejangkau iya. Aja sama betul. Yang inilah. Ini banyak kan lama semua ini ya? Lawas semua. Ya, kebanyakan batu akik, batu lawas. Ini unik nih batu apa ini? Yang ini semacam fosil itu yang ini. Fosil ya? Iya, semacam fosil. Kayak meteorit gitu ya? Ya. Meteor. Hobi juga masnya batu apa koleksi, banyak koleksinya gitu ya, buat koleksi. Biasanya kalau orang tuh koleksinya batu-batu jadul gitu, batu-batu lawas gitu ya, lawas. Banyak manfaatnya gitu, kalau batu-batu lawas tuh banyak manfaatnya. Ini pandan ya, pandan ya, juga ini pandan. Berapa ini ya ini? Pandan ini ya harga biasa, paling ini 50-an. 50 ya. Menyesuaikan dengan barang, maksudnya nggak bisa mahal-mahal. Yang penting bisa dijangkau. Kalau yang lawas-lawas gini berapa ini? Yang lawas kalau harga ini ya minimal. Kalau yang udah diikat? Yang udah diikat maksudnya beda sama yang belum. Paling kalau yang udah diikat model yang gini-gini 30-25. 30 ya? Iya 30. Cuma yang agak bening-bening gini ada kristal, harganya agak beda, paling ya 50. Beda-beda kalau, tipis gitu ya. Kalau jenis-jenis permata ini paling 125-100 lah.
Combong ya? Iya, di Combong. Berapa Combong? Combong masih paling 35-30 lah ya? Iya, 35-30. Soalnya itu batunya agak kecil. Kalau yang gede sih beda, ya semacam inilah gitu. Ini oh, ini yang Combong hitam ya? Nah, Combong hitam kan barangnya gede. Ini yang Combong hitam berapa? Kalau yang ini beda, paling yang ini 50. 50 ya? Iya, 50. Ini apa, Yaman? Kalau ini sih, ya sejenis Yaman lagi. Combong Yaman. Berarti kalau sekarang-sekarang gimana pasaran batu? Ya kalau sekarang nggak seperti dulu gitu kan. Kalau dulu masih booming-boomingnya batu ya lumayan. Kalau sekarang paling peminatnya yang hobi-hobi aja gitu kan. Berarti kalau khusus yang penghobi beneran ya, lah ya. Beda sama yang ngikut-ngikut ya, gitu ya gitu. Jadi kalau dulu kan maksudnya rame booming batu tuh kan yang nggak tahu batu, yang nggak hobi batu ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang kan maksudnya masalah batu kan enggak, istilahnya enggak apa. Berarti khusus penghobi lah ya, yang masih bertahan. Enggak ini gitu, tetap aja gitu kan. Beda sama yang orang ikut-ikut doang gitu ya. Namanya batu kalau udah hobi kan susah gitu. Biasa peminat ya sekarang paling yang hobi gitu kebanyakan. Ya, betul-betul. Ini saya ambil yang ini tadi ya. Ini sama ini. Berarti berapa ini? Dua? Mau ngambil dua? Dua aja ya. Yang ini kan paling dua ya. Dipasang aja deh 100 ya. 100 ya? 100 aja. Ya udah. Ini pisah dulu ya. Ya. Ntar sambil coba. Siapa tuh ada yang tertarik lagi. Ini hitam apa ini, Yaman ya? Ya ini Yaman, masih termasuk Yaman juga ini. Ini gede juga Yaman ya. Kalau itu kan batunya batu jawara lah. Ya. Kalau ini berarti ini panca warna ya? Ini model. Ya. Ini panca warna lawas. Maksudnya Garut. Garut. Ini berapa? Yang ini paling biasa. Sama sih 50 yang ini. 50 ya. Ini batu-batu lama ini. Ya, ini saya memang koleksi batu-batu lama gitu. Ya, intinya senang koleksi batu lama gitu. Ya. Soalnya kan kalau namanya batu lama itu barang langka gitu. Tapi ada aja ya pembeli ya? Nah gitu, soalnya biasanya banyak yang nyari itu kan batu-batu lama. Batu-batu lawas. Iya, batu-batu lawas. Kalau yang itu apa itu? Itu namanya Sapir. Sapir ya? Ya. Cuma bukan yang itu kali ya? Iya. Koleksi-koleksi. Batang apa mas? Main ramai apa? Ini kayak itu ya apa? Kayak jenis fosil. Yang mana ini? Iya. Iya, ini jenis fosil ini.
berapa ini? Yang itu 50 itu. 50 ya? Ya 50. Nah ini jenis apa nih Pak? Yang ini jenisnya kayak semacam apa? Pandan di pandan di. Doang pandannya pandan polos lah itu. Jadi maksudnya tidak ada motifnya. Batu-batu lawas. Ya, ini batu lawas semua.